Kaisar Wendah kembali disorot publik lantaran videonya bersama Betran Peto yang dinilai tidak pantas. Video lama dan baru kedekatan Sar Wendah dan sang anak memicu banyak reaksi dari publik. Video-video yang beredar yakini saat Betran Peto mencium leher, bahu, hingga pipi Sar Wendah. Selain itu, ada video lainnya yang memperlihatkan Betran Peto yang manja sembari memeluk Sar Wendah dari belakang. Publik pun banyak yang kontra dengan sikap Betran Peto kepada Sar Wendah. Pasalnya, publik menilai jika kedekatan istri Ruben Onsu dengan Betran Peto itu kurang pantas. Istri Ruben Onsu ini pun akhirnya angkat bicara setelah dirinya ramai dan viral di media sosial. Di akun tweetsnya, Sar Wendah menanggapi hal itu dengan santai. "Dikala orang sibuk ngurusin hidupku, ku sibuk mikir besok mau masak apa ya buat keluargaku," tulis Sar Wendah di akunnya dilansir pada Rabu 25 Oktober. Tweet Sar Wendah itu langsung ramai diserbu warganet. Tak sedikit yang mengingatkan Sar Wendah soal sikap yang seharusnya dilakukan oleh anak angkat dan ibu.